Berdasarkan informasi tenaga medis PMI Tabalong yang saat ini berada di Lombok, pihaknya mengaku kekurangan personil tenaga medis dan obat-obatan untuk menangani korban gempa di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan informasi tersebut, PMI Tabalong akan kembali mengirimkan 2 orang tenaga medis untuk membantu para korban gempa di NTB. Rencananya tenaga medis tambahan yang akan diberangkatkan adalah 1 apoteker dan 1 perawat. 2 orang personel tambahan tersebut diberangkatkan hari Sabtu dengan membawa obat-obatan berupa penahan nyeri atau penahan sakit karena korban gempa kebanyakan mengalami patah tulang. Rencananya kita akan tambah 2 personil, 1 apoteker dan 1 perawat karena memang permintaan tim medis kami di sana. Kapan itu, Bu, diberangkatkan? Rencananya secepatnya besok kita akan berangkatkan 1 apoteker dan 1 perawat dan membawa obat-obat yang diminta oleh tim medis kami yang sudah di Lombok dan salah satunya akan disumbang oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Obat-obatannya sudah akan disumbang oleh Dinas Prov. Obat yang sangat dibutuhkan sekarang ini adalah obat-obat penahan nyeri, obat penahan sakit, karena banyak yang patah tulang. Sebelumnya PMI Tabalong telah mengirim 7 orang tenaga medis beserta obat-obatan. Mereka akan bertugas selama 1 minggu menangani korban gempa. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.